Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sofwan Sofyan. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang joki karapan sapi yang terjatuh ketika menunggangi sapi kerapnya. Ada joki siapa saja ya guys? Yuk langsung tonton video ini sampai habis. Nah, yang pertama ada Kiki. Joki cilik asal Pamekasan ini pernah mengalami kejadian yang tidak diinginkan saat lomba karapan sapi yang dilaksanakan di lapangan Bortaci di Pamekasan. Ketika awal setat masih baik-baik saja, namun ketika sapi sampai ke tengah, tiba-tiba salah satu sapinya jatuh dan kemudian menyeret joki cilik ini. Nah, yang kedua ada Rizky Bajinor. Joki dari tim Luna Maya dan Tom & Jerry ini juga pernah mengalami kejadian yang tidak diinginkan lo guys. Tepatnya di lapangan Pademawu, Pamekasan. Kala itu ketika sapi hendak menginjak garis finish, tiba-tiba salah satu sapinya tersungkur dan jatuh, hingga menyebabkan joki Rizky Bajinor ini ikut terpelanting. Untung saja lo guys, Rizky Bajinor ini tidak mengalami luka yang serius. Selanjutnya ada joki dari Kabupaten Sumenep, yaitu Aminol Fatoni atau yang biasa dikenal dengan sebutan Minol. Joki ini sudah lama vakum dan pada tahun 2020 kemarin, Minol ini menunggangi sapi dari tim Bagong Sekti, yaitu tepatnya di lapangan Pademawu atau lapangan Semanis Kabupaten Pamekasan. Pada waktu itu, sapi Bagong Sekti dilepas sendirian atau tidak ada lawannya. Namun sayangnya guys, ketika hendak nyampe finish, sapi Bagong Sekti terjatuh. Untung saja Minol ini cepat bangun hingga tidak membuatnya luka parah. Nah, yang selanjutnya ada Ivan Joki. Joki yang satu ini sering mengalami insiden yang tidak diinginkan setiap latihan karapan sapi. Salah satunya latihan yang kemarin yang diadakan di lapangan Pademawu, Pamekasan. Dikutip dari channel YouTube-nya Doni Ashar, joki Ivan ini menunggangi sapi dari tim Mabes Terbang. Semoga tidak terjadi luka yang serius ya guys. Mari kita doakan sejenak. Nah, itu dia guys, beberapa kejadian mengerikan menjadi seorang joki. Semoga joki-joki karapan sapi kedepannya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lagi ya guys. Mungkin cukup sampai di sini saja dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam karapan sapi Madura.